akan bakalan datang. Sia-sia usaha lo. Ricin, gak ada yang sia-sia kok. Sabar ya sebentar ya. Mario tuh emang beneran udah gak peduli sama gue. Bahkan di hari ulang tahun gue sekalipun. Aduh, lo gak sendirian kok sayang. Kan ada gue, sahabat lo yang cantik. Udah, mendingan gue pulang aja deh. Percuma kita tunggu sampai malam pun dia pasti gak akan datang. Dia tuh udah gak anggap gue sebagai pacarnya. Aduh, jangan dong ya, jangan. Kita tunggu aja 5 menit lagi ya. Nanti kalau misalnya dia gak datang baru kita pulang. Gue yakin banget ya, dia itu pasti lagi sibuk ya kan. Ya, entar aja. Sibuk gimana? Kalau dia hangout sama teman-temannya sempet, tapi sama gue sekalipun gak pernah. Sekalinya dia mau telepon gue, kalau dia lagi mau marah-marah atau ngomel, gimana gak kesel coba? Tuh ada mobil datang tuh. Biasanya kan belakangan, supir duluan, gak apa-apa kali ya. Selamat sore, Mbak. Untung aja Mbak Neta masih di sini. Gini loh, Mbak. Saya bawa kiriman dari Pak Mario. Pak Mario itu lagi sibuk, jadi dia gak bisa kesini. Ulta? Siapa yang Ulta? Bilang sama Mario ya, Mas. Ulta saya tuh masih lama. Loh, gimana sih, Mbak? Ya, gak gimana-gimana, Mas. Bawa lagi aja kodonya ke bengkel. Oke, Mas. Makasih. Lu bawa lagi? Nggak ketemu? Ketemu, Pak. Ya terus sama dibawa? Ya katanya salah tanggal. Hah? Salah tanggal? Nggak mungkin, bener. Ya mana saya tahu. Yaudah deh, buat kamu aja. Bener nih? Iya bener-bener. Makasih ya, Pak. Thank you. Bro, itu ada pertandanya, bro. Pertanda apaan? Oh! Pertanyaan dia senang dapat kado dari gue, pasti. Bukan itu. Dan dengan dibalikinnya bikisan lo sama Neta, itu artinya lo sendiri harus datang, bukan bikisannya. Lo mulai ngaco nih, meceramah-ceramah lo nih. Udah, bete gue aja lah. Jangan masuk. Shh, ganggu aja sih. Lo kelamaan. Ah, tuh. Apa gue bilang? Kemarin gue lagi gak beruntung aja tuh. Main lagi. Main. Enggak. Main. Mbak. Susun, Mbak. Apa? Gak salah. Udah jam berapa nih? Kita udah main 20 game loh. Ya, gue masih penasaran aja, Tom. Gue mau mastiin malam ini keberuntungan lo bakalan habis di tangan gue. Keras kepala juga lo ya. Mau berapa game lagi? Tetap aja lu kalah. Bodoh, enggak. Gue yang menang. Kemana sih Mario? Kenapa teleponnya gak diangkat? Aduh sekali aja, Jio. Neta. Lu angkat dulu lah, siapa tahu penting. Penting? Ya gak penting lah. Yang penting tuh gue bisa ngalahin lu malam ini. Satu game lagi. Matiin aja, ganggu dia. Makasih, Mbak. Ih, malah dimatiin lagi. Sampai kapan gue harus kayak gini? Ini, Pak. Oh, bentar ya, Pak. Orang yang harusnya jemput saya telepon dari tadi, belum diangkat-angkat handphone-nya. Ayo dong, Mario, angkat. Please, come on. Aduh, gini nih kerjaannya, tidur mulu nih, bangun siang, nggak beres. Janjinya mau jemput, udah 2 jam ditungguin di airport juga. Mario. Mana ya? Gimana ya? Gini aja deh, Pak. Kita langsung ke
Taman Mumbul. Iya, kita ke sana aja. Oke. Baik, Pak. Nanti ya detailnya sih saya belum tahu, nanti biar saya yang cari deh. Oke. Kenapa alarm gue bisa mati barengan gitu ya? Apa alarm juga kompak untuk bikin gue bisa kesiangan apa? Gue konspirasi banget sih. Siangan, tanya ada bapak. Aduh, repot amat sih. Pak, boleh minta tolong nggak, Pak? Ada apa, Pak? Boleh tolong pegangin kacanya sebentar, Pak? Ya. Ternyata Bali masih sama seperti dulu ya. Nggak banyak berubah. Mobilnya kenapa, Pak? Pak? Nggak tahu. Mau meledak kali. Pak, itu apa, Pak? Pak, meledak mobilnya. Pak, saya nggak mau meledak. Nggak mau ada bom, Pak. Pak, berhenti. Saya mau turun. Pak, saya mau turun. Pak, saya mau turun, Bapak. Bapak, berhenti nggak? Mau meledak mobilnya, Bapak. Aduh, Pak! Ya, Mbak. Jangan ya, Mbak. Maaf, Pak. Awas, meledak. Taksi. Oh, tenang aja. Agak apa-apa, Mas. Aman. Cuma tutup radiatornya aja yang agak kebuka. Tuh kan gak ada apa-apa. Cari kesempatan aja sih. Iya, maaf, Mas. Saya cuma waspada aja, jaga-jaga. Oh, udah kesiangan. Kena sial lagi. Hari apa sih ini? Kamis. Ya gak usah dijawab, saya juga udah tahu. Nyebelin banget sih. Kenapa pada senyum-senyum? Udah deh, gak usah belaga pada so akrab. Gak tau salah. Iya, gak saya cuma... Ya udah deh, gak ada waktu buat basa-basi. Eh, Mbak. Mbak, saya cuma mau bilang kalau muka Mbak udah berantakan. Mbak, kan saya ketinggalan, Mbak. Mungkin nih lo pasti bohong nih sama gue nih, ada yang gak beres nih. Kalau muka lo gak kenapa-kenapa, muka lo itu berantakan banget. Hah? Aduh! Gawat! Pantes aja tuh dari tadi supir taksi senyum-senyum sendiri gitu. Tampang gue kayak gini. Emangnya lo gak nyadar ya? Tadi tuh ada insiden sedikit. Biasa dia ada cowok yang panikan terus soker kayak gitu. Terus apa hubungannya sama lo dan muka lo yang berantakan itu? Aduh, terus dia tuh nabrak gue pas gue lagi make up. Di kamar lo? Aduh, ya bukan di kamar, di pinggir jalan. What? Gue gak ngerti deh, ini gue yang bego apa lo yang gak benar lo jelasinnya? Ini kenapa lo make upnya di pinggir jalan, kenapa gak di kamar? Aduh, udah deh, mendingan kita sekarang mulai kerja aja deh. Daripada nanti kena sidak dari bos, bengong deh kita. Gue kali bosnya. Oh iya. Kerja. Oh, siapa
Jangan buka sih, Mbak. Ngapain dibuka? Lu ngapain juga lu masuk ke sini? Apa sih? Apa? Siapa, ha? Mbak lo? Enak aja. Aduh, yo. Masih aja males-malesan. Eh, gak berubah juga lo ya? Sikap jelek di piara. Gimana sih? Jam berapa ini? Lo, Der. Eh, Der. Lo kok udah nyampe sini? Kan gue mau jemput. Ya iyalah, kalau nungguin lo jemput gue di airport, bisa sore nyampenya. Gue udah jamuran kali. Iya juga sih. Apa kabar saudara sepupu? Baik, kakak pertama. Sudah selesai lo. Gak berubah ya, udah 5 tahun ditinggalin. Ya bangun, ini temenin gue puter balik. Selesai lo lah. Sebentar ya mbak, saya tanyain dulu harganya. Iya, kok makan kok bentar lagi? Ini kan cuma karena lagi penuh aja, banyak pengunjung. Tes, bentar tes. Aku makin sayang deh sama kamu, kalau kamu perhatian gitu ke aku. Gila, penting banget sih teleponnya, sampai pelanggan dicuekin. Iya, nanti aku telepon kamu lagi ya. Iya, dadah. Udah kan telepon ya? Ini harganya gak jelas tuh, ada pengunjung yang mau beli. Berapa harganya? 129. Lihat deh, gue lagi butuh seseorang buat bantuin gue di sini. Makanya lo buru-buru putusin, lo tinggal di sini atau balik ke Jakarta atau balik lagi ke Sydney. Luar biasa ya, cepet banget ya perkembangan lo. Perasaan terakhir, kalau nggak salah lo cuma punya 2 karyawan. Ya? Nah, sekarang 10 montir plus 50 karyawan yang lain. Wah, luar biasa. Gue jadi makin penasaran nih, siapa cewek di balik kesuksesan lo, men? Wanita? Iya, cewek, iya. Der, gue bangun ini sendirian. Nggak ada cewek yang bantuin gue. Masa? Gue nggak percaya. Ayo, asal lo tau aja ya. Toko-toko hebat di dunia itu, mereka bisa jadi hebat karena punya pendamping wanita yang luar biasa, tau nggak? Yang selalu setia ngasih motivasi, semangat, sehingga mereka bisa terus berkembang dan berhasil. Dan gue yakin banget, cewek lo yang belum lo kenalin ke gue itu adalah tipe wanita yang support pasangannya. Perasaan cewek gue gak kayak gitu deh. Yo. Jadi sekarang kita kemana? Karena lo dari tadi ribut terus soal cewek gue, ntar gue kenalin. Asik, gitu dong. Okay. Gue kan juga pengen punya cewek kayak cewek lo, men. Oke. Okay. Bisa bikin gue belajar untuk berhasil dan sukses. Banyak. Iya, cari. Ayo. Ya, kok malah diem di situ? Ya, dia malah celingukan. Mau jalan ya? Beneran? Aduh, ya beneran dong sayangku. Yuk. Kamu gak main biliar sama Tommy? Iya deh, kalau gak mau, aku tinggal. Tessa, aku pamit ya. Yoi. Yo, Tess. Yo. Ini kalau gak sepupu aku mau ketemu kamu, aku pasti di bengkel, Net. Sepupu kamu? Iya, Derry, yang dari Sydney. Jadi bukan kamu yang mau ketemu sama aku? Net, kamu kan tahu aku sibuk banget di bengkel. Ya mungkin aku ninggalin bengkel jam segini kalau nggak ada yang minta ketemu sama kamu. Ya kan? Nah, tuh anak. Der! Derry! Kamu ngapain di ikutan? Cari sepupu kamu. Kenapa, Yo? Ada yang bocor?
Apa yang budek sih? Taksi. Ngapain lo di sini? Cewek lo? Iya. Ada apa ya? Enggak, cuma ada insiden kecil aja tadi pagi. Insiden? Adalah insiden yang bikin aku malu banget. Udah deh, kita mau kemana sih? Terserah. Nih, bawa deh. Kita mau kemana sih? Yaudah, pada naik. Mau makan di mana lu? Gue sih terserah, gue ikut aja. Sayang, kita makan di deket pantai aja, di situ kan banyak restoran seafood yang enak, ya? Sok tahu kamu ah. Berapa kali kita juga makan di situ, kamu pasti pilihannya itu yang enggak enak mulu. Iya, kali aja itu kebetulan kokinya lagi beda. Oh, jadi kalau makan di sana ntar kalau pesan yang enggak enak lagi, kamu bisa beralasan sendoknya beda, piringnya beda sayang, garpunya beda sayang, gitu. Ntar cuacanya yang beda sayang. Udah, enggak apa-apa. Makan di mana aja oke kok. Gue ikut aja, serah. Yang penting kita asik, ya. Ada apa sih? Enggak. Tapi sebaiknya kamu duduknya pindah aja deh. Ke sana. Loh, kok? Kenapa aku harus pindah ke sana? Ya kamu tahu kan, aku tuh kalau lagi makan sukanya ngeliat pemandangan yang indah-indah. Jadi kalau kamu di situ, ya aku kehalangan dong. Lu ngaco lu yuk. Masa neta lu bilang gak indah sih? Yang bener aja ya. Maksud gue bukan pemandangannya kayak gitu Der. Maksud gue tuh pemandangan yang alam, yang gunung, pantai, yang indah-indah. Dan gue pernah baca di buku ya kalau orang lagi makan tuh ya, kalau sambil memandang pemandangan yang indah, itu bagus banget buat relaksasi. Bener deh. Yaudah deh aku pindah. Enggak, lu duduk situ aja. Mario, pemandangannya gak akan keganggu biarpun lu duduk situ. Gak apa-apa, Der. Aku pindah aja, daripada Mario nanti gak nafsu makan. Benet. Gitu doang. Gak seru banget sih lo. Anterin turun kayak apa kayak. Gak asik banget dilihatnya. Gue harus gimana Der? Ya lo anterin ke dalam, masuk ke dalam rumah. Terus lo bilang selamat malam kayak apa kayak cium kayak. Lo kayak supir taksi aja nurunin penumpang. Gue turun nih. Ya buruan. Masa harus diajarin sih. Net. Pasti mau bilang selamat malam sama selamat tidur ya untuk aku ya? Tumben banget! Aduh gila aku. Aku seneng banget malam ini. Kamu tuh udah lama banget gak antar aku kayak gini. Aduh seneng banget. Anu Net, aku boleh pinjam kamar mandi gak? Kayaknya aku kebelet pipis deh. Baru aja mau romantis-romantisan. Bener-bener udah gak dianggap nih gue. Yuk. Lo parah lo. Berapa tahun sih lo pacaran sama dia? Masa masih harus diajarin juga? Gue emang kayak gitu. Malu. Masa sama cewek sendiri malu gimana sih? Payah lo. Dia itu kan calon pendamping hidup lo. Ya, kalau jodoh sih. Tapi jangan gitulah sama cewek sendiri masa enggak ada romantis-romantis ya. Ayo, besok lo jadi anterin gua keliling Bali kan? Ya. Aduh. Gini aja deh. Gua atur schedule-nya besok. Ya, gua atur ulang nih. Oke, Der? Iya, oke. Emang susah juga sih ya.
punya saudara yang super sibuk kayak lo. Kasih lo. Aja di situ kan banyak restoran seafood yang enak ya. Sok tahu kamu kan. Berapa kali kita juga makan di situ, kamu pasti pilihannya tuh yang enggak enak mulu. Iya, kali aja itu kebetulan kokinya lagi beda. Oh, jadi kalau makan di sana ntar kalau pesannya enggak enak lagi, kamu bisa beralasan sendoknya beda, piringnya beda sayang, garpunya beda sayang, gitu. Ntar cuacanya yang beda sayang. Tapi sebaiknya kamu duduknya pindah aja deh. Oh, kak, kenapa aku harus pindah ke sana? Ya kamu tahu kan, aku tuh kalau lagi makan sukanya ngeliat pemandangan yang indah-indah. Jadi kalau kamu di situ, ya aku kehalangan dong. Bila saatnya dia akan tiba, kau belahan jiwa untukku selamanya. Mungkin masih gak ada lagi senyum kayak gini sekarang. Mana ya Mario yang dulu? Menantikannya. Ada tapi gak ada. Gak ada tapi selalu ada. Sama sepupunya sama aja deh. Gak akan bawa perubahan apa-apa dia datang ke sini. Buktinya tadi siang gue diajak makan, tapi tetap perlakuan Mario ke gue sama aja. Mungkin masih lama atau besok. Tapi jari banget lo, Der. Kemana? Jalan-jalan lah, keliling Bali. Lo temenin gue ya? Aduh, Der. Gue gak bisa hari ini, ada meeting penting. Lo sendirian aja ya? Capek deh. Mana enak jalan sendirian? Ya, lo kan sering juga kesini, gak mungkin nyasar. Ya, jadi mendingan lo sendirian aja. Gimana itu? Mario. Tetap aja, yang namanya jalan sendirian itu gak enak. Gue bisa kayak bule nyasar. Gini aja, lo gue cari teman buat dampingin lo, gimana? Siapa? Ada, ntar lo lihat aja, lo anterin gue bengkel, bawa mobil gue, selesai urusan, ya kan? Oh, itu baru oke, saudara yang baik namanya. Ada apa sih, yo? Kamu bisa minta izin sehari aja. Izin? Iya. Aduh, mana bisa, aku kan udah ada di sini. Lagian, kasihan tuh Tessa sendirian. Aduh, Net, aku minta tolong kamu sekali ini aja. Please. Hari ini aja. Oke deh. Aku ngomong dulu ya sama Tessa. Aku tunggu ya. Nah, gue sekarang udah dapat orang yang bakal nemenin lu jalan-jalan di Bali. Maksud lu, Neta yang nemenin gue jalan-jalan? Yap. Aku nemenin Derry jalan-jalan? Iya. Aku minta tolong ikut sama kamu. Gak mau. Ayo masuk. Ajar juga Mario. Ku pikir kasih tugas apaan. Nggak taunya ngomong anak segede gini. Waduh, kok jadi nggak enak gini ya? Niatnya mau jalan-jalan santai, kok malah jadi tegang kayak sidang gini.
Jadi mau ngapain? Ngapain ya? Jadi mau ngapain? Iya, kalau gue sih ikutin aja gaibnya kemana. Mana juga ayo. Emangnya lo yakin kalau gue tuh gaib yang baik? Well, I have no choice, right? Oke. Gue akan ajak lo untuk lakuin sesuatu yang asik dan lo gak akan bisa ngelupain. Ya? Hey. Kenapa sih lu gak jodoh gue aja yang nemenin suku lu? Iya, gue gak kepikiran aja, Tom. Tapi biarin aja lah. Lagian gue juga gak suka banget kok sama sepupu gue itu. Mereka sudah tahu. Udah gitu suka ikut campur urusan orang lagi. Tapi dia jalan sama Neta kan, cewek lu. Lu gak takut? Tega banget sih lu, bro. Nyuruh cewek lu jalan sama cowok lain. Ya, ya mungkin aja Neta lagi butuh refreshing, ya kan? Yes, baby. Oke. Okay. Sore ini ya. Iya, kamu tunggu aku aja. Oke, okay, I miss you. Bye. Mwah. Neta. Eh dong, ngapain lagi nih? Cari sesuatu yang lebih seru lah. Kalau shopping-shopping doang mah, gue di Yozi juga bisa. Ih, lagian siapa juga yang pengen nganterin lo? Kalau gak gara-gara Mario juga gue gak mau. Iya, iya. Tapi kan tadi lo ngajakin gue untuk ngelakuin sesuatu yang lebih seru. Yang gak bakal gue lupain seumur hidup. Iya gak? Ayo dong. Oke. Ayo berangkat. Juta, mau main apaan ini? Udah, tenang aja. Asik kok main paraseling kayak gini ya. Paraseling? Paraseling? Gak apa-apa kan? Pokoknya lo dijamin pasti bakal ketagihan ya. Paraseling? Iya. Oke. Gue takut. Neta, gue fobia ketinggian. Aduh, gawat. Fobia ketinggian. Aduh. Ya, kalau dia pingsan di atas gimana ya? Di atas, Mak. Bahaya dong, Mak. Aduh, maafin gue ya, deh. Bapak, Bapak, tolong bantuin dong, Pak. Supaya cepet pulih nih, Pak. Tolong, Pak. Ayo. Udah, gotong aja. Ayo. Der, lo gak apa-apa kan, Der? Gak apa-apa, cuma masih... Aduh, ayo, ayo. Ayo, Mama, tolong bantuin ya, Pak. Kita bawa ke pendekannya, Mak. Minum dulu ya. Kamu kenapa sih kok kayak kaget gitu? Enggak apa-apa. Cuma masih kebayang sama yang tadi aja. Sorry banget ya, Der. Gue tuh gak tahu kalau lo fobia ketinggian. Enggak apa-apa lagi. Tapi hari ini lo udah ngajak gue benar-benar ngelakuin sesuatu yang mungkin... Gak bakal gue lupain seumur hidup gue. Malam ini tuh aku senang banget bisa jalan sama kamu. Aku juga senang banget. Yang bener kamu. Bener lah. Kamu suka makan di sini? Ini selalu setahun aku lagi. Kalau suka, aku gak suka. Terus abis ini kita mau kemana? Aku mau belanja. Kita makan dulu yuk. Mario mana ya? Masih ada meeting kali. Jadi minum
lo Tom, ngapain di sini? Lu juga ngapain di sini? Gue sih habis makan. Habis makan. Sayang kok udah lepas. Dia siapa? Oh, Tommy. Tom, Sarah. Hey, Tom. Nanti kita ketemu di biliar ya. Gue antar dia dulu, kita ketemuan. Udahlah, lu antar dia aja. Kita bisa main kapan-kapan kok. Ya udah, gue kabarin lu ya. Gue SMS-in. Oke, Tom? Oh, gue tahu sebabnya kenapa Neta dicuekin banget sama Mario nih. Aja, nggak apa-apa, lo ngantuk kan, kasian. Gue nggak apa-apa Der, ntar Mario marah lagi kalau lihat gue nggak ada di sini. Wah, enggak lah, nggak mungkin marah sih Mario. Nanti gue yang jelasin deh. Lagian lo juga kan belum makan, atau mau makan? Ya udah boleh deh. Kayaknya Mario juga bakalan pulang tengah malam ya. Lo udah bisa nyetir? Badan gue sih udah enakan sekarang. Lo beneran gak apa-apa, Der? Ah, enggak apa-apa. Tenang aja, udah enakan kok. Lo sama Mario udah berapa lama pacaran? Kurang lebih 3 tahunan deh. Oh, I see. Udah lumayan lama juga ya. Berarti lo udah kenal banget dong sama Mario. Kenapa? Enggak apa-apa. Kayak gue ngeliat ada something antara Mario sama lo. Dia memang ada sesuatu, makanya kan gue pacaran sama dia. Kalau nggak ada sesuatu, nggak mungkin kan gue pacaran, iya dong? Iya, tapi kayaknya perlakuan Mario ke lo tuh beda, ada yang gak asik. Kita lanjut yuk. Ini kamar kecilnya di mana? Kamar kecil kita di belakang. Oke. Tunggu sini. Terima kasih. Thank you. Romantis juga tempatnya. Terima kasih. Itu Mario kan? Kasihan Neta, ternyata Mario ngeduain dia. Tapi tetap aja Neta masih cinta dan setia sama Mario. Nggak ada prasangka buruk sama sekali. Kenapa? Nggak apa-apa. Kok kamu belum pesen makanan? Katanya lapar. Iya, lapar sih. Kenapa ya? Oh iya, Der.
Habis ini kamu tolong anterin aku pulang ya. Soalnya udah malam nih, gak enak, gak apa-apa kan? Aku takut nanti Mario marah lagi. Oh iya, bisa kok bisa. Habis ini langsung pulang kita. Tapi kayaknya sih Mario gak bakal kenapa-napa deh. Gue juga gak bakal cerita kok masalah para saling tadi. Tenang aja. Mario. Wey, gimana lu tadi kejalannya? Seru? Seru banget, men. Luar biasa. Lo gak salah pilih guide buat gue. Neta tahu banget tempat-tempat yang paling asik di sini. Oh ya? Lo gak salah punya pacar dia, men. Gue dukung 1000%. Neta tuh ya, itu pacar yang sempurna. Bakal jadi istri yang luar biasa buat lo. Support banget, pengertian banget, men. She's gonna be perfect for you. Aduh, Der. Gue capek banget malam ini, Der. Seharian tadi gue sibuk banget. Sorry ya, gue gak bisa nemenin lo. Gue harus istirahat. Oke. Gue juga capek sih, pengen istirahat. Besok mau jalan-jalan lagi. Der, Der. Lo tuh belum tahu aja, si Neta tuh orangnya kayak gimana. Ngebosenin. Gue capek ngeles soal dia, Der. Yaudah ya, gue mau istirahat dulu. Ya, bro. Pagi, Mbak. Bapak kenapa sih, Pak? Kok kayak kebingungan gitu, Pak? Saya cuma mau mulangin kaca ini aja kok, Mbak. Sudah 3 hari 3 malam saya pegang terus. Capek saya, Mbak. Please, tolong, Mbak. Jangan saya lagi dong, Mbak. Please, tolong, Mbak. Tolong ya, Mbak. Ya ampun Bapak, Bapak tenang aja deh Pak. Kali ini saya nggak akan minta Bapak untuk pegangin kaca ini. Soalnya kan saya udah dandan Pak. Syukur, syukur. Ini kacanya Mbak. Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama. Mario? Neta, mau ke butik? Bentar yuk. Ya, coba Der. Oke deh. Pak, nanti lain kali kalau ketemu saya jangan takut-takut ya Pak. Saya cabut dulu ya. Iya Mbak. Makasih udah pegangin kacanya 3 hari Pak. Sama-sama. Pacarnya dari tadi senyum-senyum aja tuh di situ. Mario udah berubah. Mario, dia masih sama aja kok. Cuek bebek, nggak pernah nganggep gua ada. Ih, kalau gitu sih, kan udah dianterin. Emang siapa yang nganterin gue? Mario. Tessa, yang nganterin barusan itu saudaranya Mario. Oh. Gue pikir Mario. Kalau Mario sih masih sama aja kayak kemarin-kemarin. Lo gimana sih, yo? Cewek mana coba yang gak seneng kalau cowoknya datang? Seneng? Iya. Lo udah berapa lama gak antar jemput dia ke tempat kerjanya? Berapa lama ya? Gue gak ada waktu, Der. Lo tau sendiri kan, gue sibuk banget di sini. Hey, men. Aduh, gue cariin lu di dalam, gak taunya lu di sini. Iya. Gue kira lu kemana. Oh ya, entar sore, lu gak jadi jemput cewek lu yang kerja di Tefal itu kan? Berarti kita bisa main biliar dong. Apaan sih lu? Cewek yang mana?
Ngarang lu. Yang itu, yang kemarin lo jalan. Oh iya. Tom, kenalin, buku gue tuh. Gary, ini dari Sydney. Lu katanya mau kenal kan? Cakep dong. Gebet deh. Gebet. Oh, 10 lagi Sydney, Gary. Iya. Tommy. Lu lama di Bali? Ya, yeah, tergantung. Kalau ada yang bikin betah sih ya, lumayan lama juga. Wow. Kalau gitu, lu cari cewek Bali aja. Lu pasti betah. Kalau lu nggak dapet, lu minta bantuan aja sama si Mario. Dia jagonya tuh. Lu tau nggak? Satu aja belum habis, udah dapet lagi dia. Marah. Yaudah deh yuk, gue cabut lagi ya. Emang kemana lu? Gue ya keliling-keliling aja. Oh iya, gue pinjam mobil lu lagi ya. Yaudah pakai aja. Kan sama siapa? Mau gue cariin Zahid gitu? Nggak usah, gue deket-deket sini doang. Yaudah, sip. Oh iya, ntar kalau main biliar, kabarin gue. Sip. Hati-hati, Der. Aduh, sakit lo. Gila, woy. Lo jemput ke arahnya gue depan sepupu gue dong. Sorry, men. Lagian, gue gak tahu ada dia. Gue kan juga belum kenal. Kenapa? Lo takut? Sama net aja lo gak takut ketahuan. Iya kan? Rese lo. Bencong. Belum ada perubahan dari Mario ya? Belum ada tes. Masih sama seperti yang dulu. Kayaknya harus lo tegesin dikit lagi. Tegesin gimana sih maksud lo? Gini lo, kan lo gak mau kan nunggu gak jelas kayak gini. Dan lo juga butuh kepastian kan? Sampai kapan sih lo mau bertahan kayak gini terus? Aduh, gak tau deh, Tes. Gue tuh gak bisa bayangin hidup tanpa Mario. Oh, please. Lo pikir ya. Emangnya Mario punya perasaan yang sama gitu kayak lo? Gak kan? Soalnya, kalau dia punya perasaan yang sama kayak lo, dia itu akan peduli sama lo, ya kan? Selamat siang. Siang. Lo Der, mau ngapain? Mau belanja ya? Yang banyak kan? Enggak, tadi bosan aja di bengkelnya Mario. Terus gue pengen makan siang, tapi gak tahu bingung ngajakin siapa. Udah makan siang belum? Makan siang. Belum. Yaudah kalau gitu, temenin gue yuk. Bisa kan? Bisa. Bisa. Ya bisa kok. Udah, di sana makan siang. Udah lu nemenin dia aja. Kan kasihan ya, Derry kan belum tahu tempat makan yang enak di Bali itu di mana ya kan? Jadi lo harus ngasih tahu, Net. Coba sini benerin dulu. Mau di-steam dulu enggak mukanya? Yuk. Jadi kesana, ambil tas, cepetan. Makan dong. Cobain, cobain. Yang ini. Ini enak banget nih. Dari pagi gue lewat sini kebetulan. Terus kayaknya restonya oke gitu. Ya, pengennya sih ngajakin Mario, cuma dia sibuk banget sih. Ayo, cobain. Andai yang di depan gue ini adalah Mario, pasti gue lebih senang dan bahagia. Kenapa bengong? Enggak apa-apa. Yuk kita mulai yuk, Mario. Lo sering makan siang di sini sama Mario? Terus kalau makan siang gimana? Di mana ya?
Pasti tempatnya romantis banget ya? Enggak juga. Atau makannya di tempat yang makanannya adalah makanan favorit lo? Enggak juga sih. Mario nggak pernah ngajak gue makan siang kayak gini. Yang bener. Masa sih? Nggak pernah sama sekali? Pernah sih waktu dulu awal-awal jadian. Terus lo sama Mario sekarang gimana? Aduh gimana ya Der ya? Gue lagi nggak mau ngebahas. Gue nggak mau curhat soal ini ya. Gue ngerti kok. Yaudah kita lanjutin aja makannya ya. Ya tuh, dia nungguin lu. Gak mungkin lah Tes, dia nungguin gue. Iya, lo tuh gak nanggep banget sih. Nih, tadi pagi aja dia udah nganterin lo. Terus, pas siang dia ngajakin makan bareng. Apa coba itu namanya kalau bukan tanda-tanda? Tanda-tanda orang gak punya temen maksud lo? Aduh, ya gak gitu juga dong, Net. Jelas aja dia gak punya temen di sini. Secara dia kan lama tinggal di Sydney. Kayaknya ada yang beda gitu. Apaan? Dia kasih perhatian ke lo. What? No! I can't believe it. No way. Why not? Ini kan udah jelas banget. Aduh, gak bisa, Tess. Gak bisa. Gue tuh emang udah lama banget gak diperhatiin sama Mario. Tapi itu bukan alasan gue untuk duain dia. Emangnya yang nyuruh lo ngeduain Mario siapa? Gak ada ya? Yeah. Atau enggak, gue punya saran buat lo. Lo putusin Mario, terus lo gebet Derry. Gimana? Saran yang ngaco dari sahabat yang ngaco. Kurang ajar lo. Gue pecat nih, Ya udah gak apa-apa, lo pakai aja. Ya gue pikir lo mau kesini lagi tadi. Iya, iya gak apa-apa. Hah? Yo, bye. Hati-hati. Mobil gue masih pinjam sama Derry. Nyantai bro. Mobil lu kan gak cuma satu. Tapi masalahnya gue sayang banget sama mobil itu, Tom. Mobil lu sayang. Pacar sendiri lu sia-siain dan cuekin. Apa? Aduh, aduh. Sakit. Aduh. Sorry, sorry bro. Gue gak bermaksud ngomongin masalah itu. Eh, lu sekali lagi ikut campur urusan gue sama cewek gue. Kita putus aja teman. Ngerti lu? Oke oke, gue janji gak bakal ngomongin masalah itu. Jadi jalan gak nih? Enggak, sendiri Gi. Oke. Saja ya, Dad. Aduh, ya ampun. Aduh, maaf, Net. Gue tuh ada janji sama cowok gue, jadi gak bisa nganterin lo. Dan lagian juga gak lewat jalan biasa. Aduh, maaf ya. Ya udah kalau gitu lo bareng gue aja, Dad. Tuh kan, mumpung ada Derry, jadi bisa dianterin pulang, ya kan? Nitip Net aku sayang ya. Dadah Derry. Yuk. Loh, ini
my car, baby. Mana mobil kamu yang biasanya? Oh, dibawa sama sepupu aku. Gue udah sekarang mau kemana nih? Terus, ini siapa? Kamu gak bilang buat temen? Oh. Kan kita gak bisa berduaan. Tenang aja, my baby. Ini gak mungkin ganggu kok. Oke? Okay? Neta yang diduain, kenapa gue yang ngerasa gak enak ya? Jadi langsung pulang kita? Gue sebenarnya agak males balik sih. Terus mau jalan kemana? Kemana ya? Terserah deh. Kok oh, terserah? Yang lebih tahu teman-teman di sini kan ya lo, ya kan? Ngapain ya? Kalau makan gimana? Enggak deh, tapi gue masih kenyang kayaknya. Yaudah, kalau enggak kita jalan aja sampai nemu tempat yang asik. Oke? Oke. Mata kiri gue kok enggak berhenti kedutan ya? Kedutan? Kalau kata nyokap gue dulu, itu tandanya orang mau nangis. Ya ampun, lo tuh ya lama di Sydney tapi masih aja percaya kayak gituan. Iya, yeah, emang Sydney jadi jaminan lah, ngaruh kali. Ya, tapi kan setidaknya jadi logis lah. Apa sih yang logis di hidup kita? Gak ada lagi. Iya gak? Logis itu kalau misalnya kita ngarepin sesuatu dan ternyata keinginan kita terwujud, baru deh kita bilang logis. Ya, egonya manusia. Ya. Iya ya. Terus kalau sesuatu itu nggak sesuai dengan yang diharapin, udah deh, langsung dibilang aja nggak logis. Dan sebagainya. Mario makan dengan siapa tuh? Stop! Stop kenapa? Jalan lah. Sama siapa? Mau Tommy. Terus? Mau jalan. Sayang, ada apa sih? Buruan. Jadi ini yang selama ini kamu sembunyiin sama aku? Iya. Emang kenapa? Udah aku duga sejak lama. Sejak kamu gak pernah peduli lagi sama aku. Oke, sekarang maunya apa? Saya ada apa sih? Ayo dong buruan, Pat. Baby. Come on. Udah, oke, masuk. Mau diam aja. Aku minta kita putus. Boleh, kalau itu gak mau. Ayo. Nggak masalah buat aku. Ngobrolnya kok jalan aja sih? Jadi lo dari yang bawa dia kesini buat mata-matain gue? Yo, lo salah paham. Nggak ada yang niat untuk mata-matain lo di sini. Terus kenapa lo bawa dia kesini? Iya, semuanya kebetulan. Kita pas kebetulan lewat, terus Neta nggak sengaja lihat lo jalan sama... Terus? Lo dari mana sama Neta? Sekarang siapa selingkuh? Gue? Atau lu sama dia kali? Kok lu malah nuduh gue selingkuh sama Neta sih? Sekarang apa bedanya? Lu jalan sama dia kan, Ders? Iya kan lu yang nyuruh Neta untuk nemenin gue keliling Bali. Gimana sih lu? Cukup! Kalian berdua sama aja. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan apa-apa lagi!
untuk sendiri. Tapi, Net. Gak ada tapi-tapinya. Gue minta sama lo untuk tinggalin gue sendiri. Oke. Silakan. Jadi cewek yang tadi itu pacar kamu? Gak usah banyak nanya. Jadi selama ini kamu bohongin aku? Iya. Emang kenapa? Mau ikutan marah juga kamu? Hah? Silahkan. Silahkan! Yo, kalau gitu gue balik deh. Lo kenapa, Tom? Mau ikut marah juga sama gue, lo? Hah? Bukan gitu, Yo. Gue gak enak aja. Lo semuanya pergi. Pergi lo semua! Pergi! Mau ikutan pergi juga, lo? Hah? Ya! Mau pergi. Pergi. Akhirnya lembaran-lembaran kesimpulan itu terbuka. Gue gak perlu membaca banyak. Karena semuanya terbuka dengan sendirinya. Gini loh Mbak, saya bawa kiriman dari Pak Mario. Pak Mario itu lagi sibuk, jadi dia nggak bisa kesini. Mario tuh emang beneran udah nggak peduli sama gue. Bahkan di hari ulang tahun gue sekalipun. Kamu pasti mau bilang selamat malam sama selamat tidur ya untuk aku ya? Tumben banget. Aduh gila, aku seneng banget malam ini. Kamu tuh udah lama banget gak antar aku kayak gini. Aduh seneng banget. Anu Net, aku boleh pinjam kamar mandi ya nggak? Kayaknya aku kebelet pipis deh. Sayang, ada apa sih? Jadi ini yang selama ini kamu sembunyiin sama aku? Iya, emang kenapa? Udah aku duga sejak lama. Sejak kamu nggak pernah peduli lagi sama aku. Oke, sekarang maunya apa? Aku minta kita putus. Sorry, kok ngobrolnya jalan sih? Jadi lo dari yang bawa dia kesini buat mata-matain gue? Iya, lo salah paham. Gak ada yang niat untuk mata-matain lo di sini. Terus kenapa lo bawa dia kesini? Iya, semuanya kebetulan. Kita pas kebetulan lewat, terus Neta gak sengaja lihat lo jalan sama... Terus? Lo dari mana sama Neta? Sekarang siapa selingkuh? Gue? Atau lo sama dia kali? Kok lo malah nuduh gue selingkuh sama Neta sih? Sekarang apa bedanya? Lo jalan sama dia kan, Der? Iya kan lo yang nyuruh Neta untuk nemenin gue keliling Bali. Gimana sih lo? Cukup! Kalian berdua semua. Gak ada hubungan apa-apa lagi! Kenapa gue ngerasa sangat lega dan gak tersakiti ya? Apa karena terlalu lama gue dibiarin berkembang? Sampai akhirnya semuanya jadi batu. Jangan berpikir pendek. Tiri, lu ngapain sih? Net, gue tahu apa yang lu mau lakuin. Tapi please pikirin lagi, masih banyak waktu untuk mulai semuanya dari awal. Iya, lu tuh ngomong apa sih? Gue gak akan biarin lu sendiri, sekarang lu ikut gue. Tiap kali pernah bilang gue minta dibiarin sendiri. Gue gak mungkin biarin lu sendiri, gue gak mau lu nekat. Ayo ikut gue. Ah, tolong! Tolong! Woi, ada cewek minta tolong tuh! Mas, tolong jangan dipukul dia, teman saya. What's wrong with you guys? Mbak, lu gimana sih? Tadi lu teriak minta tolong. Terus sekarang lu bilang dia teman lu. Aduh, mas, saya reflek aja, mas. Kenapa?
es semua sih? Jusnya mana? Oh, kamu mau minum jus juga? Aku pikir kamu butuh es aja untuk kompres. Ya iyalah, namanya juga orang habis digebukin, pasti haus dong. Yaudah bentar ya. Ini saatnya aku masuk. Jauh-jauh dari situ cuma mau ngacak-ngacakin hidup orang doang. Diri-diri. Gue ngerasa ini bukan suatu hukuman buat gue. Justru ini hadiah. Kok bisa? Ya, sebuah kepastian itu mahal banget harganya. Siapa yang tahan pada ketidakpastian dalam jangka waktu yang lama? Pasti dia berontak. Berontak dari? Iya, dari ketidakpastian itu. Lo sayang sama Mario? Sayang itu adalah suatu hubungan timbal balik. Ada saat saling memberi dan ada saat saling menerima. Kalau dua-duanya udah gak bisa dicapai, apa masih ada rasa sayang? Jadi udah pulang nih pahlawan kita. Lu yang bawa Neta sampai bisa lihat gue kan, Der? Ngaco lo. Ngapain gue sengaja bawa Neta? Itu emang udah waktunya kebongkar semuanya. Gak ada lagi yang bisa lo tutupin. Tapi gak akan terbuka kalau lu gak datang ke sini. Ada atau gak ada gue di sini, semuanya udah waktunya buat kebongkar. Cepat atau lambat, gak ada yang bisa lo tutupin lagi. Kenapa lu limpahin kesalahan ke gue? Lu pikir dong. Udah berapa lama waktu yang dihabisin sama Neta sia-sia cuma buat nungguin lo berubah? Oh, pinter ceramah lo sekarang, kan? Gue bisa mikir, yuk. Makanya gue bisa ngomong kayak gini sama lo. Jadi lo anggap gue gak bisa mikir? Gitu? Ya lo pikir aja sendiri. Apa tindakan yang lo lakuin ke Neta itu tindakan orang yang bisa mikir? Gue jangan baca lo, Der! Kamu berantem sama gue! Ayo pukul gue! Pukul gue! Pergi! Gue emang mau pergi. Gue gak sanggup punya sepupu kayak lo. Ngecut tau gak lo? Lo udah nyakitin Neta. Dan lo tunggu aja giliran lo dikecewain dan lo bakal nunggu kayak apa yang lakuin sama Neta. Lihat aja nanti. Tadi bosan aja di bengkelnya Mario, terus gue pengen makan siang, tapi nggak tahu bingung ngajakin siapa. Udah makan siang belum? Makan siang? Belum. Yaudah kalau gitu, temenin gue yuk. Bisa kan? Gue nggak mungkin biarin lo sendiri, gue nggak mau lo nekat. Ayo ikut gue. Tolong! Coba tersenyum dengan pasti. Derry punya perhatian yang lebih untuk gue. Dan gue bisa ngerasain itu. Perhatian yang Mario gak pernah berikan ke gue. Dia punya sesuatu yang beda. Yes, kepastian.
menjauhkan rezeki, tau gak sih? Kenapa sih gembel harus tidur di situ? Bangunin, bangunin. Aduh, gak mau ah. Nanti ngamuk lagi. Lo aja deh yang bangunin. Heh, I am the boss here. Do it. Aduh, Tes, lo pagi-pagi udah pakai jabatan lagi. Udah nih, daripada ntar gue pecah. Iya, gue gak bisa terima perlakuan Mario ke lo, Ned. Gue pernah ngalamin yang namanya dicuekin, gak dianggap. Ya cuma sebagai status pacar yang gak dianggap aja. Tuh kan, terbukti kan semuanya sekarang. Tapi tenang aja, Ned. Mario gak akan berani gangguin lo lagi. Bahkan mungkin munculin mukanya depan lu aja dia gak berani. Makasih ya, Der. Gue salut sama lu. Lu bisa tabah dan sabar ngarepin semuanya. Nyelesain masalah tanpa emosi. Hebat. Terus sekarang lu tinggal di mana? Gak ada pilihan lain. Gue harus balik ke Sydney. Ya, kalau gak salah nanti siang ada flight ke sana. Oh iya, nanti tolong anterin ya. Ya, pasti dong. Lo kan udah ngebantuin sahabat gue yang cantik ini, jadi udah pasti dong kita bakal nganterin. Ya kan, Nek? Ya deh, sekarang gue mau cek tiket dulu. Ya. Oh iya, thank you buat tehnya. Suka kan sama Derry, ya? Merasa kehilangan dong, dia mau pergi, ya kan, ya kan, ya kan? Iya sih, Tess. Tapi kalau ternyata dia gak punya feeling apa-apa sama gue gimana? Berarti kan gue aja yang kegeran sendiri. Aduh, sayang, emansipasi wanita, lo dong yang ngomong duluan, gimana sih? Kalau bisa dia udah take off, yang ada lu nangis-nangis. Enggak. Tes, waktunya habis nih. Tes, waktunya habis. Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Tesnya nanya, katanya kalau kamu ke Sydney, lewat gurun apa enggak? Soalnya kalau lewat gurun dia mau ikut. Ya, mau lihat om, Pak. Oke, yuk. Gue udah siap. Kayaknya gue bakal kangen banget sama Bali. Kangen Bali atau kangen cewek Bali? Dua-duanya mungkin. Ada apa sih? Ada gini-gini.
Katanya ada yang ketinggalan. Apaan sih? Bukannya cepet diambil? Kamu. Kamu yang ketinggalan. Aku? Iya. Aku gak mungkin ninggalin sesuatu yang selama ini udah aku cari. Maksud kamu? Orang yang sabar, tabah, dan selalu mau ngerti dengan setiap kondisi. Itu yang aku cari. Kamu mau ngejalanin semuanya sama aku? Mau kok, Der. Tadi dia udah ngomong gitu sama gue soalnya. Iya. Aku mau. Asal kamu pastikan untuk gak menyia-nyiakan waktu aku hanya untuk menunggu kepastian dari kamu. Pasti. Aku pasti akan ngelakuin itu. Sepasti matahari besok akan terbit dari timur. Juga akan pastikan untuk mendampingi kamu sepasti matahari terbenam di arah barat.